Kita sedih karena kita harus meninggalkan Malaysia. Di sini tuh seru banget, Ya, asik. Baba sekali. Sini dia, mie celup dia ya. Wow, seperti ini ternyata mie celup. Ya. Penasaran banget. Assalamualaikum. Hari ini malam terakhir di Malaysia. Jadi esok saya akan balik ke Surabaya, ke Indonesia. Di malam ini ya campur aduk guys perasaan kita. Mulai dari senang, sedih, dan ini istri lagi packing nih. Silakan. Halo. Nah, lagi packing beberapa yang tadi kita beli. Dan ini masih yang kita packing yang kering-kering dulu ya. Iya. Yang kering-kering dulu, jadi kita pelan-pelan. Benar katanya tadi tuh campur aduk banget perasaannya. Kita senang karena bakal ketemu sama orang-orang yang kita sayang, keluarga dan teman. Terus tapi kita sedih karena kita harus meninggalkan Malaysia. Di sini tuh seru banget, asik, benar-benar makanan surga makanan lah. Kita pagi, siang, sore, malam makan terus pokoknya. Dan juga kita di sini ya dapat keluarga baru ya. Iya, betul, kebaikan. Dapat sahabat, dapat kawan, ya, dapat keluarga di sini. Terima kasihlah ya. Banyak dibantu ya. Benar. Dan terutama ya. Pak Izzat yang bantu kita di Melaka itu. Iya. Maupun KL juga ya kan banyak dibantu. Dan kawan-kawan Malaysia juga banyak dari pokok banyak juga yang kawan-kawan sebenarnya Malaysia. Yang ngajak kita bertemu itu banyak terus cuman karena kita keterbatasan waktu dan kita masih banyak plan-plan yang udah kita rencanakan gitu. Dan juga ya hari pertama kita malah ke terus ke Putrajaya ya kan betul. Terus ke KL ya banyak ya karena apa ya memori-memori indah di situ. Pasti sangat-sangat merindukan sih suasananya. Insyaallah lah kalau misalnya nanti kita ada rezeki lagi yang lebih-lebih lagi, kita akan kesini lagi. Insyaallah ya. Pasti insyaallah. Ya. Ke negeri lain ya. Semoga kita lebih banyak lagi rezekinya dan buat kalian semua yang udah nonton juga semoga lebih banyak-banyak lagi rezekinya. Dan juga diberi kesehatan ya, ya buat kawan-kawan yang tengok video ini. Betul. Nah, ini di blaster ya. Iya. Biar muat. Ini taruh koper besar. Oke, semoga muat ya. Semoga tak lebih dari 20 kilo ya. Semoga. Ini beli teh macit. Ali kafe. Ini berapa pack? 20 pack. Oke, ini bisa dibuat dibagi-bagi ya. Tong sini Milo. Kita beli yang pack-pack gitu kan. Ini Milo berapa, Den? 2. Ini yang ori 1, yang 3-in-1 1. Oh, oke okay lah. Iya. Okay. Jadi kita bisa rasa-rasa bagilah ya. Kalau yang kita beli yang pack besar tadi yang 500 gram itu kita enggak bisa bagi. Jadi usahakan enggak bagi. Lihat Baba sekali. Oh, yang beli di itu Pasar Raya. Nah, ini sedap nih. Apa ini? Sambal tumis. Tahu. Sambal tumis. Tadi saya penasaran, ini sebenarnya. Oke. Okay. Saya udah jelasin sih di vlognya itu. Ini sambal tumis ini bisa dipakai dimakan langsung atau ini campuran? Sepertinya nih langsung masakan. Deh. Iya, makanya saya beli satu, saya takutnya nanti salah okay. Saya. Oke. Ya, ini beli banyak ya? Iya, beli banyak. Ini bisa injip-injip yang lain. Nah, ini. Tadi saya beli kari babasnya 2. Oh, ini yang mana? Buat yang ikan. Apa? Oh, ikan ini. Yang daging. Yang daging. Oke. Okay. Tadi juga beli Maggi nasi goreng kampung. Oh. Ini tadi saya beli apa nih? Apa itu? Halba. Oh, halba ya, ya. Iya. Buat kita masak-masak lah ya. Ini perencah tom yam putih tadi. Saya penasaran ada perencah tom yam sama tom yam putih. Nah, bedanya itu apa? Nanti kita coba di rumah. Kita bedain. Oh iya iya. Sini asam pedas. Wah, asam pedas ini kita pernah dapat perencah ini ya. Iya, kita pernah dapat yang besar. Kiriman waktu dulu itu. Wah, waktu itu kita kenal asam pedas dari ini ya, guys. Oke, ini dua, beli dua. Terus tadi juga beli perencah mie Bandung. Mana? Nih, perencah mie Bandung.
Oh iya, mie Bandung. Coba lah kita bikin mie Bandung versi kita, bisa atau tidak ya? Jadi kira-kira. Ini juga tadi beli pecah ikan bakar. Enak ya, dia ada bumbunya ya, bumbu iya. Ikan bakar loh. Kali ini kita tuh beli oleh-oleh itu berupa bumbu-bumbuan ya. Iya. Waktu pertama kali ke Malaysia sama kawan saya kebanyakan beli baju karena pertama kali ya. Karena semua itu sudah saya belikan semua, mertua, ibu, bapak, terus istri, adik, sudah saya belikan. Dan kali ini kita beli bumbu-bumbuan ya. Perbumbuan supaya kita bisa masak-masak lagi. Dan juga beli patty remly dan kerupuk lekor. Saya titip pada Pak Paiza tuh yang bantu saya bantu carikan. Terima kasih banyak. Iya, yang sudah bantu saya, terutama Pak Izat yang sudah banyak membantu kami di sini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu amin. Saat nanti. Amin, ya, amin. Oke. Sekarang ini tadi juga beli ini coklat buat si bocil. Tadi juga beli ini. Wah, ini seru ya. Rasa itik. Ini juga ada. Apa ini? Oh ya, ini yang di sos ya titik kuih. Ini. Iya, sos kuih udang. Oh. Oke. Okay. Taruh yang enak pojok lah. Apa tadi namanya? Ini jeruk bawang. Ini perlu di plastik nih. Oh, nanti kita wrap aja ya. Iya, perlu di wrap. Nah, ini jeruk bawang. Yes. Nah, kemarin waktu kita di Melaka itu kan mampir ke rumah saudaranya Pak Izat ya. Nah itu kita dikasih bingkisan. Dikasih kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan tuh. Kasih sarung. Kasih sarung. Ini apa nih? Ini isinya kain. Wah. Ya Allah, terima kasih ya. Banyak ya. Terima kasih banyak. Padahal kita baru kenal ya. Iya. Padahal kita baru kenal ya. Iya, kita baru kenal, baru bertemu pertama kali dan baru hari itu berkomunikasi itu kan. Kita pun enggak tahu kalau mau diajak mampir sebenarnya. Mampir ke rumah saudaranya. Terima kasih banyak. A few moments later. A few moments later.
ini dia. Oh, begitu ya. Menu dia. Nela mau nasi goreng ya? Sini dia mie celup dia ya. Wow. Seperti ini ternyata mie celup. Ya. Penasaran banget. Saya mau cobain mie celup ya. Jadi ini saya dapat rekomendasi dari salah satu kawan di Malaysia. Juga cobain mie celup di Chonburi kan, dekat dengan hotel. Jadi seperti ini, coba lihat tuh. Oh, ini first time saya lihat di mie celup ya. Tadi saya request yang perut. Nah, dia nama di sini panggil perut ya. Kalau di Surabaya kita panggil babat lah ini. Babat lah. Ada apa ini, toge, terus ada sayur. Oke lah, kita coba try lah. Semula dengan kuah dia ya. Semula. Oke, dia lebih, rasa dia itu lebih seger ya. Saya pikir akan asin, gurih lah. Ini ada segernya juga dia, ada masam-masam dikit lah. Itu ada asin. Saus-saus. Oh iya ya. Bubuk-bubuk, kalau kurang. Ini lebih seger lah, seger. Oke. Bentar, saya pakai ini ya. Coba dengan perut atau babat nih. Ini aku pakai cabai ya, cabai dia kering, cabai kering. Terus ini guys, ini saya penasaran dengan ini. Nah ini dia, ada apa ini? Minyak ya? Minyak kayak ini. Oh, sih. Saya itu selalu penasaran dengan sesuatu yang aneh menurut saya. Baru. Minyak wijen. Apa? Ini minyak wijen. Oh, wijen. Bukan. Kecap asin. Iya, kecap asin. Wow. Kecap asin. Bukan. Kecap asin. Ini saya pikir minyak. Ikan apa nih? Kecap ikan. Nampla. Nampla itu saus ikan. Saus ikan. Wow, gila. Wow, ini. Cuka. Ini cuka. Oh. Coba lah dikit-dikit. Karena di Indonesia ada ata, guys. Oh, ini nampla. Oke. Woi. Cukup. Ya. Ya coba ya. Coba. Wow. Ternyata mie celup ini lebih segar ya. Lebih segar. Mau cobain tom yum? Boleh ya? Nah ini tadi tom yum seafood ya. Boleh gak ini mas? Boleh. Ini first time nyoba tom yum di Malaysia guys. Wow. Enak. Just enak dia. Tom yum dia. Lebih segar, gurih. Terus. Sotong dia juga empuk. Gak terlalu keras. Oke, okay, wow. Boleh ya Bun ya? Boleh lah. Nah, dikit. Oke, sebelah. Seger. Mantap, dia gak terlalu kayak pedas gitu loh. Lebih segar juga, lebih gurih sih menurut saya. Oke, ini aku cobain air bandung. Wah. Ini first time juga nih, Malaysia. Sebelumnya kan belum pernah cobain. Wih, jatuh ya. Air bandung. Gak ada di Bandung ya. Jadi tak terlalu manis ya. Susu dengan ini sirup ya? Sirup. Oke. Itu enggak saya suka dengan minum seperti ini karena terlalu tak terlalu manis banget. Sirup terus ya kalau enggak salah waktu itu. Iya, sekarang saya yang mau coba nih mie celup. Asam. Mie celup. Oke. Okay. Ini mie. Nah, sama perut. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kuahnya coba. Ya. Yeah. Gimana? Segar. Gak terlalu masin. Dominan segar memang. Karena udah dari si bubuk cabai lebih mantap. Iya yeah, betul. Nah sekarang ini tom yumnya, coba. Keren.
enak tapi nggak sekecut yang kita biasa makan ya. Iya. Kalau di Indonesia itu tomyamnya terlalu masam. Terlalu masam. Kalau di Indonesia tomyam itu pasti masam. Iya. Saya coba. Masam dan pedas. Iya. Oke. Ya masih dengan soto. Ya gimana? Sotonya ya? Empuk juga ya? Enggak ngampuk. Ya. Tak ini ya, tak terlalu keras gitu. Tak. Alot lah ya. Enggak. Cak, mantapnya. The next day. Jadi pagi ini kita langsung berangkat menuju iPod, naik Grab. Ya, meskipun masih banyak yang belum kita explore, salah satunya dataran Merdeka ini. Mungkin next time bila ada rezeki lebih, kita akan kesini lagi, insyaallah. Malaysia. Tempat yang kami inginkan sejak lama. Tempat di mana saya, istri, dan anak menebatkan memori yang indah. Pengalaman baru, teman baru, sahabat baru yang akan selalu kami ingat. Malaysia selalu membuat kita rindu akan kesana lagi. Terima kasih banyak Malaysia. Semoga kami bisa kembali lagi di bumi Malaysia.